Balik lagi di Bilik Gaming bersama gue Indra. Kali ini gue mau main game Android yang ada di Play Store ya. Ini gamenya cukup lumayan kayaknya seru gitu ya. Karena unduhannya udah berjuta-juta. Oke, kita langsung aja main gamenya seperti apa. Oh, kita harus setting-setting si manusia balon ini ya. Ya oke. Oh, begitu cara bertarungnya ya teman-teman. Dia sederhana tapi kayaknya menghibur banget ya. Oke, kita lanjut ke stage 2 ya. Oh, kita dapat senjata pedang sama tameng ya. Musuhnya posisinya gitu, kita dapat, oh bukan pedang ya, ini kayak di ini sih, kayak di rolling gitu ya senjatanya. Cuma kita di sini senjatanya memang ada pedang doang dua ya. Ini kalau senjata ini gak tahu kampak atau skop gitu ya. Oke, kita udah oke, kita dapat lagi. Tamengnya rusak. Tamengnya rusak, balonnya goyang-goyang karena menang ya. Oke, musuhnya udah posisi seperti itu dan kita bawa dua pedang. Kayaknya harus begini deh ya. Cukup sih ya, kayak gini ya. Oke, kita langsung aja push aja. Ntar kepalanya kita tenggakin dulu. Oke, ternyata oh kita harus loncat. Oke, good, dapat apa? Jadi menaranya kita hancurin, kita dapat kayak bonus gitu ya, bonus koin. Oh, sekarang jadi antara batu dan batu. Oh, musuhnya berposenya. Oke, kita dapat shotgun ya. Ini kita gimana ya? Kayak gini aja kali ya. Oke, kayak agak bawah gitulah. Biar langsung nembak. Terus kakinya kita ke belakangin biar kayak lagi berpose. Op. Hampir kena ya, hampir kena. Hampir kena, kita menang lagi. Oke, langsung ke stage selanjutnya. Musuhnya aneh nih, musuhnya aneh, dia mau gimana ya? Kayak mau seperti apa ya? Terus kita pakai senjata apa ini? Tameng sama kapak ya. Oke, kita langsung posisikan aja tamengnya di atas. Kayaknya sih ini musuh nyerangnya dari atas ke bawah ya. Oke, kapaknya juga kita ke atasin. Dan oh, dia bogenir. Oke, kita menang lagi ya. Kita dapat lagi. Balonnya goyang-goyang. Musuhnya agak aneh juga nih ya posisinya. Gue juga harus agak aneh ya. Oke. Kayak gini aja kali ya. Kayak gini aja. Kakinya kita ke belakangin. Hup. Wah, kena. Dapat, dapat. Oke, kita ketengahin. Perfect. Double damage. Kita ngancurin ya. Istananya sebelah kita udah hancurin. Tinggal sebelah kanannya ya.
Oke, kita dapat senjata pedang sama tameng ya. Tapi menurut gua skip dulu ini, apa kayaknya harus nonton iklannya. Skip aja dulu. Kita pakai senjata seadanya aja. Oh, dia pegang busur ya. Ini musuhnya mau gimana nih? Mau jarak jauh apa gimana ya? Gua bingung deh. Posisiin kayak gini aja kali ya. Ini kepalanya takut kena. Nah, udah kayak Michael Jackson ya. Hup. Dapat lagi. Dapat lagi teman-teman. Kita menang lagi, kita ke stage 4 ya. Tapi gua mau sampai ke stage 5 aja dulu. Karena memungkinkan memori aja sih ya. Oke. Kita posisikan, kayaknya dia mau nyerang dari bawah ke atas ini. Oke, kita posisikan dulu kayak gini. Kita nyerang dari atas ke bawah. Ah, kena juga. Oke, dapat lagi. Oke, kita langsung ke stage yang terakhir ya teman-teman. Ini cukup dulu ini, mungkin nanti stage kelimanya gua bikin lagi di video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu, nanti kita ketemu lagi di stage 5. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.